Assalamualaikum, selamat pagi yuk buat teman-teman. Ketemu lagi dengan saya, dengan Kak Tri di Ventri Tutorial. Kali ini kita akan bahas soal batu gambar. Untuk batu gambar yang pertama ini, Anda bisa lihat di sini ada gambar monyet, monyet putih, atau bisa kita sebut kalau di Indonesia ini dengan terkenal dengan nama Anoman. Batu gambar yang ini terbentuk dari batu jasper. Dia kelihatan seperti monyet marah sambil seperti mengancam. Dan untuk batu yang berikutnya ini adalah batu dengan bentuk kelelawar, atau kalau dalam film-film kita sebut lambangnya Batman. Sama juga ini juga dari batu jasper. Ternyata batu jasper itu memang banyak sekali untuk motif atau terkenal dengan batu gambar, paling sering itu ada di batu jasper. Mungkin teman-teman punya batu gambar yang lain atau batu gambar yang lebih bagus, bisa diinfo ke saya, tulis di komen. Sekali lagi, ini bentuknya sangat kelihatan banget, gambarnya membentuk seperti kelelawar. Dan untuk batu yang berikutnya kita akan lihat ini gambarnya apa. Kelihatannya seperti kepala kuda, atau itu ada tanduknya, mungkin unicorn atau naga. Jadi gambar itu tergantung imajinasi dari yang melihat. Kita tidak bisa memaksakan ini harus gambar apa. Jadi imajinasi Anda yang berkembang sesuai yang Anda lihat dari batu tersebut. Kalau saya melihat ini adalah kepala kuda, tapi ada teman saya yang bilang itu kepala naga, ada yang bilang kuda bertanduk atau unicorn. Jadi terserah Anda mau menilainya seperti gambar kepala apa. Dan berikutnya kita akan tampilkan satu batu lagi. Ini lebih gede batunya. Ini dia. Kalau saya melihat ini gambarnya seperti perempuan dengan pakai rok yang panjang seperti noni-noni Belanda gitu. Anda bisa lihat, mungkin nanti saya akan cari gambar perbandingannya yang mungkin mirip seperti ini. Jadi imajinasi saya menangkap batu ini adalah batu gambar wanita dengan gaun yang panjang memegang payung. Silakan Anda untuk berimajinasi sendiri menurut gambar apa yang muncul di pikiran Anda. Buat teman-teman games lover, jangan lupa ya, klik subscribe, jangan lupa like dan share video-video dari channel Ventri Tutorial. Semoga channel ini terus berkembang dan terus memberikan sesuatu yang lain dari yang lain buat teman-teman semua. Sampai jumpa lagi, bye bye, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.